Ya sih, biar Awida, Awida aslinya dulu, bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Jack. Balik lagi nih di salah satu programnya menyambut ulang tahun The Jack Mania juga Persija Jakarta. Hari ini kita akan melakukan webinar dengan tema Persija dari masa ke masa. Di sini nantinya bakal ada dua narasumber dan satu moderator yang bakal narasumbernya ini ada Mas Estu, lalu ada Mas Afrizal dan juga Mas Kaya sebagai moderator. Kalau diperkenalkan sedikit, mungkin Mas Estu ini adalah seorang jurnalis, lalu Bang Afrizal adalah kepala bidang penelitian dan pengembangan di Jack Mania, dan juga Mas Wayat yang begitu pula juga termasuk dalam anggota Litbang Jack Mania. Ya, tanpa perlu berpanjang lebar lagi, kita bakal langsung minta sambutannya kepada Bang Adit untuk melakukan sedikit sambutannya untuk acara webinar Persija dari masa ke masa ini. Silakan Bang Adit. Oke, baik, terima kasih banyak Chris atas atas apa ya? MC-nya. Oke. Pertama-tama selamat datang untuk teman-teman yang memang tertarik untuk untuk mencari tahu sejarah Persija lebih dalam, karena kalau kita lihat performa Persija saat ini itu tak lepas dari pengulangan sejarah yang dulu pernah terjadi gitu. Kalau misalkan kita kasih tahu di tahun 30 kita selalu juara, 40, 50 kita cuma juara sekali, 60 juara sekali, dan 70 akhirnya juara 3 kali lagi. Itu kan sebenarnya berulang gitu. Di tahun 80, 90 kita mediocre, 2000-an kita sekali, 2018 sekali. Itu sebenarnya sejarah yang berulang. Ya ini kita perlu tahu untuk mendalami apa sih sebenarnya Persija lebih dalam. Begitu. Karena memang Persija ini salah satu kontributor dari sejarah sepak bola Indonesia yang sangat sangat kaya akan sejarah begitu. Ini adalah persembahan dari pengurus pusat The Jack Mania untuk menyambut ulang tahun Persija dan The Jack Mania. Jadi ini akan yang pertama kali dan minggu depan dan untuk 4 minggu ke depan akan ada webinar-webinar yang memang bertemakan Persija dan The Jack Mania. Jadi untuk teman-teman Jack Mania selalu pantau akun YouTube Jack Mania untuk kita sama-sama belajar, kita sama-sama menambah ilmu, dan kedepannya kita bisa tahu lebih dalam tentang tim kebanggaan kita dan organisasi kesayangan kita semua. Sekali lagi, terima kasih kepada Litbang, kepada Infocom yang telah bekerja untuk mewujudkan acara ini, dan terima kasih juga untuk Mas Estu atas kehadirannya dan kesediaannya untuk berbagi bersama kita. Semoga ini berguna untuk kita semua. Sekali lagi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Jack Mania. Oke, selanjutnya gue bakal memperkenalkan Mas Fayat. Mas Fayat ini bakal menjadi moderator dalam acara webinar pertama dengan tema Persija dari masa ke masa. Mas Fayat, gimana? Sudah siap? Siap, siap. Ya, sepertinya Jakarta full senyum hari ini, Mas Fayat. Full senyum. Full senyum Jakarta hari ini. Ya, tanpa, gue pengen jelasin sedikit tentang latar belakangnya Mas Fayat. Mas Fayat ini adalah anggota penelitian dan pengembangan di Jack Mania sebagai lebihnya analis Persija ya, Mas Fayat? Iya, kurang lebih begitulah. Mas Fayat,
tanpa berpanjang lebar, waktu dan tempat dipersilakan untuk memoderatori narasumber Mas Estu dan Mas Afrizal. Waktu dan tempat dipersilakan, Mas. Oke, terima kasih MC atas waktunya. Oke, selamat datang buat teman-teman juga yang menyaksikan live di YouTube ya, tentang webinar kita pada siang hari ini. Ya, mungkin sebelum kita nanti masuk materi, pertama-tama saya ingin memperkenalkan dulu pembicara kita di siang hari ini. Sudah ada dua pembicara yang keren. Pertama ada Mas Estu. Beliau merupakan salah seorang wartawan yang sudah senior, sudah malang melintang di persepakbolaan nasional. Saat ini menjabat sebagai editor head di skor.id yang tugasnya cukup banyak, yang meliputi mengembangkan pengembangan dari sport news di skor.id, terus juga monitoring dan editing reportase, juga membuat regular campaign. Nah, Mas Estu ini juga sebelumnya sudah banyak terlibat di media-media yang berkecimpung di sepak bola seperti juara.net, bolasport.com, Sport1, Jawa Pos, Seputar Indonesia, dan GoSport. Terus kemudian pembicara yang kedua yaitu Bang Afrizal, saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Litbang Jackmania yang sudah masuk ke periode kedua. Setelah sebelumnya di periode 2017 sampai 2020, sekarang lanjut di periode 2020 sampai 2023. Baiklah, mungkin untuk mempersingkat waktu ya, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya persilahkan untuk pembicara untuk menyampaikan materi pembicara yang pertama, yaitu Bang Afrizal dengan materi taktik Persija dari masa ke masa. Para pembicara, saya persilahkan. Ya, oke, terima kasih Bang Faya untuk waktunya. Kayaknya lemes banget, padahal kan semalam habis tenang. Kayak tenaganya habis tuh. Ya, langsung aja, gue di sini sih nggak membahas full taktik Persija ya, tapi lebih kayak kita refresh memory lagi aja. Apa namanya, yang udah sering dibahas di luar sana, kita bahas lagi di sini. Terus ya beberapa juga kita mungkin melihat taktiknya. Sorry, suara gue agak berat soalnya lagi kurang enak badan sih. Kita mulai aja. Pertama, kita tahu, sama-sama tahu Persija itu berangkat dari nama FPJ di awal 20 November 1928. Kemudian 2 tahun setelahnya itu ya, PSSI berdiri di tanggal 19 April 1930. Pencetusnya siapa aja, itu termasuk Persija di dalamnya. Terus ada BIVB itu dari Bandung, SIVB Surabaya, MVB Madiun, terus Surakarta ada VVB, terus ya, Magelang MIVB, terus PSM Jogja. Itu secara resmi mereka bersama mendirikan PSSI, waktu itu ketuanya Insinyur Suratin. Nah, prestasi FIJ sendiri itu di era 30-an itu lumayan mentereng ya. Karena bahkan sehari setelah PSSI berdiri pun FIJ itu jadi juara kompetisi antar bon di bumi itu di Jogja. Setelah di final ngalahin SIVB Surabaya 42. Itu kita dari awal PSSI berdiri aja udah jadi rival tuh sama Surabaya. Terus bahkan beberapa hari sebelum PSSI berdiri itu juga ada kompetisi kecil. Kompetisi itu bukan kompetisi resmi ya, karena PSSI kan juga belum disahkan. Nah, FIJ di situ jadi juara. Nah, di situ ya kita boleh sombong dikit lah, PSSI belum lahir aja kita udah juara. Jadi kan kelihatan dari dulu itu yang kita ada di kotanya para pemenang. Jadi tagline kota para pemenang untuk saat ini menurut gue sih pantas. Pemain-pemain yang ada saat itu tuh gue lupa ya, nggak banyak sih yang gue ingat dari buku-buku yang gue baca, karena gue sendiri pasti belum lahir, mungkin itu zamannya kakek gue lagi pacaran gitu.
di era-era kayak gitu ya, lagi pacaran ada boom. Itu ada Tobi, ada Abidin, terus Sumo, Mamo, Bobo, Notch, Rahim, Fendi, ya itulah, lumayan banyak ya, ada Sunato, ada Jaimin, segala. FIJ kalah itu jadi raja kompetisi resmi tuh di tahun 1931, terus 1933, tuh apa namanya, dulu baru peresmian gue udah juara, terus 1934 sama 1938. Salah satu kunci suksesnya itu yang gue menarik adalah FIJ ini dari dulu, mudah-mudahan sih sampai sekarang ya, itu pemain-pemainnya dihasilkan dari kompetisi internal. Itu mungkin nggak semua klub bisa melakukan hal itu. Dan beruntunglah Persija di setiap dekadenya selalu ada pemain yang berasal dari klub internal. Terus dekade 30-an kita lewat, terus di dekade 40-an itu, kalau nggak salah 40-an itu kalau gue belajar sejarah itu, Jepang masuk ke Indonesia, terus otomatis FIJ yang dengan nama kebelanda-belandaannya, Jepang mencoba menyingkirkan hal-hal yang berbau Belanda menjadi lebih Indonesia lagi gitu. Jadi berubahlah tuh FIJ jadi Persija. Persijanya pakai PERSIDJA. Itu singkatannya dari Persatuan Sepak Raga Indonesia Jakarta. Jacatra, nama anak gue. Nama itu juga diambil, nama FIJ, nama Persija itu diambil juga dari singkatan FIJ sih, penerjemahan dari bahasa Belanda atau bahasa Indonesia, Indonesia. Nah, di September 1942 itu namanya tuh dulu ISI, Ikatan Sport Indonesia, itu diadainnya di lapangan BVC Jakarta tuh, dan ada sekarang ya, jadi dapat Monas kali ya, BVC ya. Nah itu pesertanya ada Persija, terus Persebaya, Persis sama PSIM. Tapi akhirnya di turnamen itu PSIM yang jadi juara karena Persija kalah 0-4 tuh waktu itu. Nah di era 1940-an itu juga ya Persija nggak mentereng lah, kuasa gelar di era-era dekade 40-an itu. Kemudian masuk di tahun 1950-an. Itu di kejuaraan PSSI di 1951, itu Persija dua besar tuh. Nggak bisa nembus juara, padahal di situ ada nama-nama keren lah, kayak Tan Leongho, Hijiang, terus Pes, Mustika, sama kiper Van der Pit. Tapi nggak bisa tuh membendung Persebaya kala itu. Bahkan yang di tahun 1952 pun ketemu dengan tim yang sama, kita masih kalah. Kala itu squad-squadnya itu diisi sama pemain-pemain UNS. Ya, kita nggak pikirin lah, di era-era perserikatan dulu, pemain UNS itu emang mendominasi di Persija gitu. Nah, di tahun, termasuk di tahun dekade 50-an ini, karena UMS juga juara kompetisi internal waktu itu, di tahun 52-53. Sama musim berikutnya tuh, dia masih juara. Nah, ada nama-nama kayak Wimpy, Hasan, Diok, terus Jamiat Dahar, termasuk Mustika, itu daya gedornya Persija saat itu. Di UMS. Terus, ada lagi nama Tan Leong, Tris Ong, Hin Jiang tuh dia dari belakang tuh jaga aliran bola tuh ke tengah terus ke depan. Ya kalau dulu formasinya nggak mungkin lah pakai kayak sekarang gitu, formasi sepak bola modern 4-3-3. Pasti backnya lebih sedikit dan penyerangnya lebih banyak tuh dulu. Pemain-pemain ini juga berkiprah sih di timnas gitu. Jadi Persija itu dari dulu tuh identik dengan miniaturnya timnas Indonesia kala itu. Terus setelah gagal dua kali di 20 November tahun 54, itu akhirnya Persija bisa mengajak Persis tuh waktu itu
kipernya Persis itu kakeknya Adiksi, kiper Persija saat ini. Kalau nggak salah skornya berapa ya, di atas 10 itu. 13-0 itu, gue lupa. Itu skor yang lumayan tuh. Terus dengan skor yang sama 2 tahun lalu, 2 tahun sebelumnya gitu, Persija nggak pernah main tuh pakai pola baku. Polanya tuh berubah-berubah terus, itu juga jadi kritik tuh. Bahkan kala itu cuma bisa menang tipis, gue juga lupa skornya, pokoknya menang tipis selisih 1 gol lawan PSM. Yang kala itu justru PSM itu jadi tim apa ya, mediocre lah, tim-tim lemah waktu itu gitu kan. Tapi di laga penentuan lawan PSMS, sama halnya kayak di laga-laga sebelumnya, Persija tuh ngacak skuad utamanya tuh. Itu kan kayak bikin, lu kayaknya bikin apa, bikin formasi main-main gitu kan. Terus ya jelas aja di situ PSMS mendominasi pertandingan, bahkan kita ketinggalan duluan, tapi akhirnya sama Jamiat itu apa namanya, disamain. Bahkan akhirnya berbalik unggul lewat Kongsing, jadi skornya 2-1 tuh. Keributannya akhirnya meledak kok karena Hasan main keras lawan PSMS salah. Terus PSMS mundur, akhirnya WO dan Persija diputuskan untuk apa namanya, juara di tahun itu. Terus juga kejuaraan berikutnya Persija melempem nih, PSMS yang tadinya tim lemah, PSM yang tadinya jadi tim lemah malah berubah jadi tim kuat dan juara dua edisi beruntun 1957-59. Terus di akhir 50-an ini juga, di akhir dekade-dekade 50-an ini juga akhirnya timnas-timnas muda nih yang sekarang jadi legenda-legenda Persija tuh muncul. Ya kita nggak bisa singkirin di situ ada Gareng, Sutoro yang emang benar-benar binaan dari bawah Persija, anak Betawi Tulen saat itu di Gandaria, rumahnya ya kalau nggak salah di Gandaria daerah Kebayoran. Itu terlahir dari grup Setia tuh. Terus sama satu lagi Wetik Liong kalau nggak salah, itu UMS itu juga mulai karir di Persija U18 sama kakaknya Gareng, Sugito Sotoro. Nah, di 1950 ini pola permainan Persija tuh mulai pakai ketara gitu ya, formasi-formasi pakemnya gitu. Itu kalau dulu itu di tahun 50-an itu pakai 2 back di belakang, 3 di tengah, 5 di depan gitu. Lo bayangin kalau sekarang main pakai formasi itu gitu, dengan tipikal wing kanan kiri di Indonesia itu rata-rata pelari cepat semua gitu, pakai 2 back, nggak bisa ngebayangin sih itu kan. Nah, jadi Persija saat itu pakemnya itu pakai 2-3-5. 2-3-5 itu di belakang ya, kipernya ada Manvin, terus backnya ada Taking sama Ruslan, terus tengahnya ada Van de Beek sama Bulat sama Matono, terus depannya ada Abidin, Hits, Patuwail, Patrugot sama Lamo. Nah, di era 60-an itu kira Persija udah pindah tuh, nggak dikada lagi, pindah ke Menteng. Nah, itu era-eranya ya, anak-anak muda ini berapi-api lah. Dan juga mulai banyak nih tunas-tunas muda dari internal Persija yang muncul. Terus di situ akhirnya dicoba pemain muda sama senior, itu dikombinasiin. Hampir aja juara, cuma kita kalah sama tim yang semalam kita kalahin tuh di bulan Juli di 1961. Kita kalah lawan Persib, skornya gue lupa. Pada saat itu Persija itu dilatih sama seorang dokter, Dr. Endang Witarsa. Itu pelatih, termasuk pelatih yang apa ya, yang berani lah pakai pemain-pemain muda pada saat itu gitu kan. Formasi di tahun 1964 itu waktu Persija juara,
itu lebih sering pakai 4-2-4 udah tinggal itu formasi yang dua di depan gitu-gitu tuh. Terus bisa dinamis ke 4-3-3 sih. Terus formasi ini juga hasil adaptasi dia di UMS sebelumnya gitu. Jadi Dr. Endang ini sebelum di Persija itu di UMS kedua. Bahkan kiper sama empat belakang Persija saat itu tuh dari UMS kedua tuh kalau nggak salah, koreksi kalau salah ya. Nah, di posisi saat itu waktu juara itu ada kipernya Yudo, terus ada backnya Surya Lesmana, Kopio, Reza Laki sama Kompeko. Terus di tengahnya ada Tahir Yusuf, Gareng, Suntoro sama Sinyo Aliando, Leonde. Di depan ada Supardi, Dominguez sama striker tunggal di depan Didik Asmoro. Nah itu menurut gue sih formasi keren ya. Di sini juga gue lebih lihat kayak Sinyo Aliando ini jadi salah satu selain Bang Sofia Almarhum Sofia Nadi yang sukses juara sebagai pemain juga pelatih. Ditambah lagi di tahun juara itu Sucipto Suntoro Gareng menjadi top skor di situ dengan 16 gol dari 8 laga yang main. Padahal posisi dia sebenarnya itu bukan striker, cuma juru gedor doang gitu. Dan yang patut apa ya, yang keren pun di situ Persija juara tanpa kekalahan. Artinya ya semua laga yang dijalanin tuh nggak ada kekalahannya gitu kan. Berarti di situ apa ya, chemistry antar pemain pelatih itu berjalan dengan baik. Nah, lepas 1964 selesai Persija juara, melempem tuh Persija sampai 1969 muncul nama-nama baru lagi seperti Oyong Diza, terus Sultan Harara, terus Suwanta yang dari hasil pembinaan saat itu. Nah, terlepas dari 1960-an, kita masuk di era tahun 70-an. Itu kita tiga kali juara ya, di tahun 1973 sama 1975 dengan pelatihnya Om Sinyo Aliande sama di tahun 1979. 1979 itu pelatihnya Marek Yonata dengan dua asisten, Berjim Latulapewa sama Bram Defrets. Itu kita kita juara bersama tuh di sama PSMS tuh di 1973 itu karena di 1975 kita juara sama PSMS. Itu mungkin satu-satunya sejarah ya sampai sekarang juara Liga Indonesia itu bersamaan gitu. Nah, saat itu ada waktu itu dibilang penonton terbanyak sepanjang masa Liga Indonesia dengan 125.000 penonton. Maka akhirnya dikalahin waktu Persija Arema ya, Persija Arema main itu di Senayan itu kan membludaknya lumayan. Kalau kita lihat mungkin di atas 125.000 penonton lah. Nah, di pelatih di DKD 1972 sampai 1975 itu Sinyo. Yang gue bilang tadi, dia juara sebagai pemain, tapi juga sebagai pelatih. Nah, formasi yang diterapin waktu itu, tetap pakai 2-3-5. 2-3-5 dengan kiper Sudarto, backnya ada Sultan Harara sama Makmun, terus di tengah ada Sofyan Nadi, Oyong Liza sama Maman Rahman ya. Terus di depannya juga ada Swadi, terus Wayu, Rizdianto, Junaidi Abdillah, sama Andi Lala di sisi luar penyerangan. Nah, membahas 2-3-5, ini apa ya, itu formasi, kalau gue bilang sih, formasi piramida, itu awalnya itu dikenalin sama klub Inggris, itu namanya Preston North End, itu di tahun 1880 sampai
ya sampai awal 1900-an lah, 1925 atau 20-an gitu. Nah, karena banyaknya pemain-pemain Skotlandia tuh di tim Preston North End kala itu, jadi di tim itu tuh ngutamain gaya bermainnya tuh umpan-umpan pendek, cepat, timbang long pass atau lama-lama megang bola. Nah, pola ini tuh dianggap formasi pertama yang lebih ngandelin kerjasama antar tim daripada individu. Di dalam bertahan sendiri, tiga gelandang itu wajib membantu pertahanan di lini sentral. Jadi, tiga gelandang ini wajib tuh membantu ke belakang. Sementara, dua back yang belakang ini, itu tugasnya siap-siap buang bola ke depan. Jadi, ketika diserang, tiga tengah ke belakang, dua back ini siap-siap buang bola ke depan. Jadi ketika bola dibuang ke depan, nah, para juru gedor udah siap nih untuk counter ke depan. Nah, itu akhirnya Preston North End ini jadi juara. Gue juga nggak terlalu pelajarin liga luar ya. Koreksi kalau salah. Preston ini jadi juara era pertama tuh di Liga Inggris di tahun 1888 sampai 89 kalau nggak salah. Sama double winner malah sama Piala FA itu tahun 89 dan rekornya itu adalah tanpa terkalahkan dengan formasi ini. Berarti kan formasi ini dianggap kalau dulu itu lumayan mematikan ya gitu. Berarti Preston tidak sama tuh kayak Persija pernah main tanpa terkalahkan. Nah, kita masuk ke dekade 80-an yaitu apa ya kalau gue bilang 80-90 itu tahun tanpa prestasi sih buat Persija gitu. Bahkan pahitnya itu di 1985 tuh Persija harusnya degradasi di situ. Persija harusnya degradasi, cuma kita emang apa ya? Anak papah dari dulu kali ya. Jadi tiba-tiba ketika kita emang udah harusnya degradasi karena di wilayah barat kita posisinya paling akhir, tiba-tiba tuh PSS ini bikin babak apa ya, 6 kecil itu isinya 3 terbawah dari barat sama 3 bawah dari timur, bikin tuh kompetisi itu. Tapi lagi-lagi dengan mempertemukan 6 tim ini, Persija habis tuh jadi bulan-bulanan tetap posisi paling buncit. Ya, dari situ kan Persija sebenarnya harusnya degradasi. Tapi tiba-tiba PSSI kembali ngebatalin degradasi Persija sama apa ya? Persema. Nah, tiba-tiba juga memutuskan PSSI itu memutusin buat diadain lagi playoff antara dua degradasi di liga utama dengan dua juara di di divisi 1. Nah, di situ ada timnya itu berarti Persija terus apa lagi ya? Persija, PSIM sama Persiba terus satu lagi berarti Persema. Itu 4 tim diadu. Ya akhirnya Persija jadi juara di playoff itu. Mungkinnya enggak jadi juara, cuma Persema akhirnya degradasi karena yang di bawah Persija itu ada Persiba waktu itu. Nah, era 80-an ini juga kita kenal lah sama Om Hen gitu, lebih kenal Om Hen ya, atau Sugi Hendarto almarhum. Nah, itu kan dia lumayan lama tuh jadi pelatih gitu. Walaupun di tahun-tahun 85 itu ada Yuswardi kalau nggak salah. Tapi Om Hen itu pelatih dari 85 sampai era 90-an, 95-an lah. Lumayan lama, 10 tahun, kan hampir 10 tahun. Nah, di situ yang gue suka dari Om Hen, walaupun dia gak mempersembahkan gelar juara sebagai pelatih, tapi dia bisa bikin apa ya, trademark sepak bola adalah permainan yang indah gitu. Itu hal wajib ketika dipimpin pelatih Om Hen. Jadi yang sebelumnya tuh Persija
kalau main tuh long pass, long pass, terus ketika ditanganin sama Om Hen berubah jadi short pass. Terus pemain belakang juga dituntut tuh buat kerja keras, overlap. Jadi pas Persija counter pressing atau menguasai sepertiga akhir lapangan lah. Di pertahanan lawan tuh pemain belakang bantu tuh bantu penyerangan. Nah, Om Hen sendiri mulai pakemnya tuh pakai 4-4-2 atau 4-3-3 lah. Udah masuk sepak bola modern sih menurut gua. Kemudian pola Om Hen ini juga sebenarnya pola yang diadaptasi dari kalau gue lihat di 4-3-3 dan 4-4-2 itu pola adaptasi dari 4-2-4 yang dikembangin sama Hungaria atau Brazil kalau nggak salah di akhir dekade 50-an lah, 40 akhir atau 50-an. Itu skema susunan pemain pertama yang pakai 4 pemain bertahan. Kan biasanya sebelumnya ada yang pakai 1 pemain bertahan, ada 2 pemain bertahan, ada 3 pemain bertahan. Nah, ini pola pertama yang pakai 4 pemain bertahan. Jadi saat bertahan itu formasi ini bisa dinamis. Bisa jadi 4-3-3. Jadi satu penyerang turun di area sentral, 2 gelandang antisipasi serangan balik. Karena pemain tengahnya pasti jadi kosong, maka tugas menahan serangan dibuin dikasih ke 4 pemain belakang. Jadi ketika nyerang, formasi ini bisa transformasi lagi tuh ke 3-4-3 atau 3-3-4. Jadi satu back naik bantu serangan. Nah, hal itu akhirnya dipakai sama Brazil tuh waktu juara dunia 1958. Kalau nggak salah ya, 1958 tuh Brazil juara pakai pola itu tuh. Terus akhirnya skema 4 belakang inilah yang sampai sekarang banyak diterapin di liga-liga profesional dan sepak bola modern. Gitu. Habis kita bahas 2 back yang pernah dipakai Persija, terus 4 back juga yang pernah dipakai Persija, kita bahas nih yang lagi hangat 3 back yang dipakai Persija gitu kan. Apalagi ini dipakai juga kan sama Alessio Jembrang Payat ya. Formasi 3 back di belakang. Nah, formasi yang diterapin itu berarti 3-4-3. Itu pastinya kalau kita emang fans Chelsea itu kita tahu tuh pasti dipakai Conte saat itu kan. Nah, ya Alessio tentunya pasti kiblatnya ke Conte karena beberapa tahun kerjasama sama dia kan. Formasi ini sih sebenarnya fleksibel sih. Bisa berubah jadi 3-2-5 atau bahkan akhirnya bisa jadi 5-2-3 dengan 5 back di belakang gitu, ketika bertahan. Padahal sih sebenarnya formasi 3 back ini udah mulai dilupain tuh sama di Liga Indonesia karena nggak ada kalau di back-back tipikal libero lah kayak Bejo Sugiantoro itu kan emang benar-benar back libero. Nah, sama penyebab 4 back di belakang itu lebih disukain sih. Bahkan kan kita tahu 2 kali juara ketika di tahun 2018 sama 2001 itu Persija pakai 4 back. Kan, walaupun ketika juara di 2018 itu kita selalu melihat walaupun Persija menang cuma monoton ya. Kayak gitu-gitu aja. Gak dinamis. Terus tapi akhirnya juara kan di 2018. Sama ketika di 2001 itu almarhum Sofyan Nabi pakai pakem 4-4-3-2 tuh. 4-3-3. Itu yang bikin akhirnya satu bintang ada di logo Persija saat ini dan konsisten tuh sepanjang musim tuh dengan formasi 4-3-3 itu. Yang belakang yang sering kita lihat ya ada Alu, Jopa, Tengo sama Anang. Terus di tengahnya juga ada Budiman, Agus sama Luciano Leandro. Di depan tiga tuh Imran, Gendut sama BP itu yang final juga main dengan seperti itu. Nah, balik lagi ke formasi 3 back. Formasi 3 back ini ngetren sampai tahun 2000-an itu di Indonesia.
hampir tuh semua klub di Indonesia dari apa ya dulu namanya divisi utama ya, divisi utama terus sama dua kasta di bawahnya, berarti divisi 1, divisi 2 tuh rata-rata pakai 3 back tuh. Nah, kalau sekarang pakai 3 back, apakah Alessio berhasil? Ya, kita juga belum tahu tuh, karena di seri 1, seri 2, kalau nggak salah, koreksi Bang Fayat, Alessio juga pakai formasi 3 back itu ya, beberapa kali, walaupun banyak juga yang pakai 4-3-3 atau menjadi 4-2-3-1 sama 4-4-2 dengan 2 striker di depan ya. Nah, berarti apa namanya? Apakah emang Alessio belum punya apa ya, belum punya apa ya, kedalaman gitu untuk pakemnya karena inkonsistensi formasi atau apa, kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas justru kita pakai 3 back ini, kita 2 kali menang loh kalau nggak salah. Satu lawan Persebaya, satu lawan Madura ya kalau nggak salah tuh. Nah, selebihnya pakai 4 back malah kita draw dan kalah juga ya. Nah, jadi untuk Persija sendiri berarti Persija pernah menggunakan 2 back, pernah menggunakan 3 back, pernah menggunakan 4 back dan kembali lagi ke 3 back sekarang. Nah, untuk 1 back sendiri sih gue belum pernah nemuin nih formasi yang dijalanin dari tahun 30-an sampai sekarang nih. Pakai satu back kayaknya nggak mungkin deh kan. Tapi satu back itu kalau bu baca juga apa ya, juga pernah ada tuh satu back pernah ada itu, gue lupa itu kalau nggak salah itu formasi generasi bola waktu pertama deh tuh, itu pakai 1-2 apa ya, 1-2-7 apa 1-1-1-7 gitu, gue lupa. Itu tahun 1860-an tuh sampai 70-an tuh. Jadi cuma satu back doang di tengah. Terus pola permainan ini juga ya, namanya dulu kan bola enggak kayak sekarang ya, ada apa ya, ada konsistensi formasi. Jadi bola kemana ya dikejar, ya kayak anak SSB U15 ke bola, bola kemana dikejar kayak gitu mungkin ya kalau gue ngeliat. Jadi kalau dari formasi yang satu back terus entah 7 atau 8 di depan sih, menurut gue itu kayak refleksi pola nyerang dari tim-tim dulu. Jadi tim-tim itu berpikirnya tuh ngegolin tanpa berpikir nyerang, kalau gue sih ngeliatnya kayak gitu. Dan itu juga kalau nggak salah dipakai tuh sama timnas Inggris ya, waktu lawan Skotlandia, karena Skotlandia waktu itu pakai formasi 2 back. Skotlandia itu kalau 2 back 2-2-6 atau 2-1-1-6 atau 2-3-5 kalau Skotlandia. Itu di tahun 1870-an tuh. Nah, kalau Skotlandia itu pakai 2 back itu lebih ngedepanin yang tadi gue bilang, kerja sama tim, jadi umpan-umpan pendek, taktik-taktik gitu. Terus akhirnya, ya namanya dulu, dengan formasi yang berbeda gitu, malah dua-duanya main imbang, gak ada gol. Gitu. Ya, mungkin dari gue, itu aja sih yang bisa gue jelasin, kan Persija udah pernah pakai skema apa aja gitu. Oke, untuk selanjutnya gue balikin lagi ke moderator kita, Bang Fayat. Ya, ya tadi kita juga udah sama-sama mendengarkan paparan dari Bang Afrijal ya. Kalau boleh sedikit menyimpulkan nih, karena sebetulnya yang bahas misalkan apa ya, perkembangan Persija, sejarah Persija dari pertama kali berdiri sampai sekarang itu mungkin udah banyak ya, udah banyak juga literatur-literatur yang ngebahasnya. Tapi ketika ngebahas perkembangan Persija dari perspektif taktikal ini yang sebetulnya masih belum banyak digali gitu, karena ketika kita ngomongin taktik kan berarti kita juga ngomongin tren yang ada di sepak bola. Tadi kita udah sama-sama mendengerin gimana Persija dulu di tahun 30-an main dengan formasi 2 back dengan 2-3-5 ya, karena memang pada masa itu tren taktik yang ada di sepak bola dunia seperti itu. Terus masuk ke era 70-an 80-an mulai diperkenalkan pola 4 back
ya tadi timnas Brazil juga mungkin di era 80-90-an ada zamannya AC Milan-nya Arrigo Sacchi yang pakemnya 4-4-2 dengan zonal defending yang bagus banget. Itu yang juga jadi tren di Persija. Terus sekarang juga awal 2000-an pakai pola 3 back, kalau nggak salah pas 2005 itu ya, pas kita jadi runner-up dua kali kan, kalau nggak salah formasinya 3-5-2 ya. Itu kan juga jadi tren yang ada di sepak bola dunia pada saat itu. Terus juga sekarang ketika udah 2010-an, banyak tim yang pakai 4-3-3, 4-2-3-1. Sekarang juga Persija banyak juga pakai pola 4 back yang dengan 3 gelandang itu. Terus juga sempat disinggung juga Alisio yang sempat pakai 3 back. Karena memang sekarang juga banyak tim-tim Eropa juga udah kembali ke 3 back. Karena kan kalau di sana pressing-nya itu makin ketat dan dengan ada 3 back, itu bikin sirkulasi bola, aliran bola di bawah jadi lebih enak. Jadi kalau boleh menyimpulkan, tadi perkembangan Persija dari masa ke masa, perkembangan taktiknya itu sangat dipengaruhi sama tren taktik yang ada di sepak bola dunia gitu. Oke, mungkin buat pembicara pertama tadi, kita udah sama-sama dengar. Oh ya, ini buat teman-teman yang nonton di YouTube, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan buat materi yang tadi disampaikan, bisa langsung diketik aja pertanyaannya di kolom live chat. Oke, mungkin kita lanjut nih, pembicara kedua ada Mas Estu. Selamat siang, Mas. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, terima kasih. Iya. Terima kasih Mas Fayat, Mas Afrizal, ya. Mas Adit dan juga Ketua Umum Jackmania Diki, Bung Ferry dan semua para pendiri Jackmania. Teman-teman yang hadir di sini, terima kasih saya sudah dikasih kesempatan. Yang pasti selamat dulu semalam kita sama-sama menang. Saya bukan pendukung Persija ya, ngaku aja bukan pendukung Persija ya, tapi saya orang Jakarta. Saya mencintai kota Jakarta dan akhirnya ya kebawa. Jadi ya dikit-dikit ada Persijanya. Saya menikah, ini saya ngomong glambiar dulu ya istilah orang Jawanya. Saya nikah, pre-wedding saya di Stadion Lebak Bulus gitu. Nikah saya disaksikan, saksi nikah saya Bung Ferry gitu. Jadi saya dengan terutama dengan Jackmania ya, kalau dengan Persija mah semua tahulah, tapi dengan Jackmania saya cukup punya cukup ya deket nggak deket, jauh nggak jauh gitu. 2012-an segala macam di depan Plaza Indonesia, Plaza Senayan, di apa jembatan penyeberangan itu saya masang spanduk tuh sama Diki waktu itu, Persija apa waktu itu ya, itulah zaman-zaman perpecahan waktu itulah. Tapi Tulisme. Apapun itu sejarah itu kan tercipta untuk apa ya, bahasa lapangannya untuk guyon di masa depan gitu. Kita kan tidak akan merasakan kalau kita tidak punya sejarah kan kita tidak pernah bisa guyon di masa depan gitu. Jadi ketika Mas Afrizal tadi ngomongin dari A sampai Z, ya, terima kasih sekali gitu. Itu kan mungkin itu banyak dibahas secara umum ya, tapi sejarah itu kan harus diulang-ulang terus agar tidak pernah lupa. Itu yang paling penting. Jadi walaupun sudah diomongin Persija lahir sekian, pelatihnya siapa, si A, si B, enggak. Sejarah tidak pernah basi, tapi sejarah harus diulang. Makanya ketika saya punya channel YouTube ya, saya ngomongin soal masa lalu, karena apapun masa lalu itu kan orang tua kita gitu sih. Nah, thank you, terima kasih. Hari ini saya harus ngomong dengan tema pemain dan pelatih terbaik Persija Jakarta. Ini rangkaian dari ulang tahun Jackmania dan juga Persija. Saya kalau ngomong pemain dan pelatih terbaik, sebenarnya tidak fair ya saya mengatakan itu, karena itu akhirnya menjadi pilihan individu saya, pilihan subjektivitas saya. Tapi saya akan coba mengulik dari pengalaman saya punya liputan dan pengalaman saya suka ngobrol dengan tokoh-tokoh sepuh, terutama pemain-pemain Persija seperti Pak Marceli Tambayong, Om Yones Auri, saya pernah ngobrol dengan Om Heri Kiswanto gitu. Walaupun Om Heri Kiswanto nggak pernah jadi pemain Persija, tapi beliau itu bagian penting dari staf kepelatihan Persija sebelum juara 2001. Jadi saya banyak dapat something dari mereka itu. Nah, mungkin saya akan sedikit
agak jauh. Saya tidak akan ke tahun 30, tahun 60, atau tahun 50. Saya akan coba di tahun 70 akhir. Karena sebenarnya saya mulai belajar memperhatikan sejarah sepak bola Indonesia, walaupun saya, kalau Mas Afrizal tadi, saya layak menyebut dia pandit ya. Ya pandit itu seperti itu, gitu. Bukan yang di TV-TV yang, sorry bukan saya mengecilkan nanti yang di TV ya, tapi maksud saya yang baru, yang tidak belajar banget gitu. Nah, Mas Afrizal tadi kan belajar banget sampai formasinya detail, 3 back bertahan, 1 back bertahan, dia dikomparasikan dengan Inggris ketika tahun ini main ini sama ini gitu. Itu namanya, itu menurut saya itu pandit gitu, cendekiawan lah ya gitu. Nah, kalau saya itu hanya pemerhati aja gitu. Nah, saya memperhatikan sepak bola Indonesia sebenarnya ketika mulai tahun 90-an pertengahan atau mungkin hampir 90-an akhir saya mulai memperhatikan sepak bola Indonesia, dan di 2004 saya menjadi wartawan. Saya melihat, saya belajar lebih detail ketika era Galatama sebenarnya, dan Persija tidak ada di, tidak ada di edaran itu, di edaran Galatama. Tetapi ada irisan-irisan yang menyebabkan Persija itu terkontaminasi Galatama sebenarnya. Contoh ini, saya akan mulai ini dari tahun 1979 ketika Persija juara terakhir di Perserikatan. Itu tim itu sebenarnya entah Persija memanfaatkan Warna Agung atau Warna Agung memanfaatkan Persija, saya nggak tahu. Tapi tim itu adalah beberapa orang pemainnya adalah pemain Persija dan juga pemain Warna Agung, dan Warna Agung adalah juara Galatama di era itu, juara Galatama pertama di era itu. Saya suka merinding sih kalau cerita kayak gini, karena betapa apa ya, betapa sakralnya sepak bola di era itu gitu, betapa sakralnya sepak bola di era itu. Terus ketika Warna Agung menjadi tim pertama, tim swasta pertama yang jualan pro, tetapi beberapa pemainnya adalah pemain dari Persija. Marcelli, Pak Marcelli misalnya salah satunya. Terus ada di situ ada siapa namanya, ada Roni Pati, ada banyak hal lah di situ. Dan lawannya, musuhnya itu adalah Jayakarta. Jayakarta tim elit di eranya. Dan pelatih pertama pun Warna Agung waktu itu juga Dr. Endang Witarsa yang dibantu Hari Cong, yang punya irisan dengan Persija. Kenapa Persija selalu punya irisan? Karena Persija adalah, ya kalau kita menganalogikan, kalau di Belanda Persija itu seperti Ajax Amsterdam, di Jerman seperti Bayern Munchen gitu. Kamu belum pernah ke tim itu, kamu belum ke tim, kalau sudah ke timnas tapi belum punya gabung tim itu, belum apa ya, belum jadikan legend gitulah, bisa untuk mungkin analogika sederhananya seperti itu. Tapi sebenarnya di era akhir 79 yang menurut saya adalah bagian penting dari sepak bola Indonesia, karena dengan ada hadirnya Galatama itu, sepak bola menjadi sesuatu yang dalam tanda kutip mewah, berprestasi dan bagus. Contohnya ketika tahun 85 kita nyaris lolos ke Piala Dunia 86, walaupun masih ada beberapa step lagi ya, tapi kita punya kans besar di situ, dan pemain Persija banyak ada di situ. Tidak langsung ya, tapi alumni, misalnya Adityo Darmadi, Didi Darmadi, seperti itu. Terus di tahun 86 ketika kita Asian Games semifinalis juga banyak irisan-irisan Persija. KTB di 86 juga, nomor 3 di Asian Club Championship atau Liga Champions Asia namanya sekarangnya, itu juga banyak irisan-irisan pemain Persija. Karena memang dulu setelah Perserikatan kan hanya 4-5 bulan berjalan, dan beda dengan kompetisi Galatama yang hampir 10 bulan. Ketika selesai dari Perserikatan, dia akan pindah ke tim Galatama. Nah, balik lagi ke 79, ada hal yang menarik sebenarnya kalau teman-teman cermati, tahun 1979 ketika juara di era pelatihnya kan Marek Yonata waktu itu. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang hampir sama dengan musim ini, atau mulai musim 2020 ya, kalau kan sekarang baru ada kompetisi 2021. Itu di tim itu, manajernya juga pemain bola.
juga mantan pemain dubla yang barusan memutuskan untuk tidak meneruskan sepak bola. Sama dengan musim ini, Bambang Pamungkas menjadi manajernya. Di tahun itu, manajernya adalah Bob Hippy. Walaupun Bob Hippy bukan, ya sama dengan BP ya, pernah memperkuat klub di luar Persija, tapi Bob Hippy itu identiknya dengan Persija, walaupun dia juga identik dengan Persebaya ya. Orang pendukung Persebaya juga akan mengakui Bob Hippy milik kami. Tapi akhirnya ketika dia memulai, Bob Hippy kan nyaris tidak pernah melatih ya, tapi ketika dia duduk di manajerial, dia pertama kali itu jadi manajer Persija, dan itu setelah pulang dari Amerika. Ketika dia sekolah dan bekerja di sana, dia pulang ke Jakarta, dipasrahin Persija yang saat itu bertabur bintang, tapi sorry, timnya cemen gitu, nggak bagus gitu. Karena di tahun sebelumnya, 78, mereka kalah dari Persebaya. Dan kalahnya menyakitkan tuh 3-2 zaman Rudi Kelces. Kebetulan 4 atau seminggu yang lalu saya ketemu Rudi Kelces kan di Jakarta, ngobrol gitu. Bayangin aja, Persija yang harusnya menang, kalah 3-2 waktu itu kan dari Persebaya yang notabene sebenarnya juga tim yang bukan tim yang istimewa, tapi memang timnya solid, beda dengan Persija yang di waktu itu diisi pemain bintang. Sorry, 4-3 skornya. Waktu itu ada Taufik Saleh, ada Andi Lala gitu. Tapi ternyata di Persibaya ada Adi Eswanto, Rudi Kelces, Joko Malis, dan akhirnya orang-orang ini juga bersatu di Kamayuda nanti akhirnya. Nah, di final 78 itu saya dapat ceritain, saya sedikit mundur dari 79 ke 78. Itu Rudi Kelces bilang di stadion Senayan itu pendukung Persija waktu itu juga sangat banyak. Jarang-jarang Persija yang pendukung Persija juga banyak. Karena tapi memang tidak ada ini ya, tidak ada gesekan apapun ya. Nonton bola aja waktu itu ya. Karena nggak ada friksi apapun. Saya ngomong kayak gini, kalau ada yang kesindir monggo silahkan. Karena saya mengharapkan suatu saat itu main di JIS gitu, Persija main di JIS, satu row itu ada pendukung Persebaya, pendukung apa gitu-gitu, ada di situ tadi, keren lah gitu. Itu aja sih harapan saya. Balik lagi ke pertandingan itu, Rudi Kelces cerita, kita pede memang, tapi Persija jauh lebih pede seharusnya, karena Persija waktu itu banyak pemain bintang segala macam, ada banyak lah di situ Persija, ada Taufik Saleh, kayak apa sih headingan. Kayak Taufik Saleh itu kalau di Medan, di PSMS Medan kayak ini. Kayak siapa yang orang India itu. Pokoknya kayak Bambang Pamungkas era itulah, sundulannya top lah gitu. Terus pemain Andi Lala, winger yang nomor satu lah saat itu. Ada juga Risdianto segala macam gitu. Tapi Persebaya dengan pemain yang baru pengalaman Rudi Kelces, Joko Malis, walaupun Joko Malis lebih senior gitu ya, ada Hadi Esmanto segala macam, tapi mereka sebenarnya kalau ngomongin di atas kertas dulu nih Persija diunggulkan waktu itu, tapi kenyataannya mereka akhirnya membalikkan kedudukan dan dengan satu gol dari Rudi Kelces, dua gol dari Hadi Esmanto serta Joko Malis membuat ya Persija gigit jari lah waktu itu. Nah, belajar dari itu ternyata di tahun 79 ketika Persija juara itu, Persija masih belum berbenah, masih belum menjadi tim yang bagus. Masih tetap ada di situ, masih ada banyak bintang mereka, masih diperkuat. Ya, siapa namanya Iswadi Idris, banyak diperkuat pemain-pemain, masih pemain-pemainnya bagus, masih ada Andi Lala, ada juga Dede Sulaiman gitu. Tapi ternyata di tim itu tidak terlalu bagus gitu loh. Di tim 79 itu tidak terlalu bagus dalam artian suasana timnya tidak terlalu bagus. Om Bob Pipit cerita sama saya. Akhirnya ada satu momen penting reformasi yang dilakukan oleh Bob Pipit. Saya mendapat cerita ini dari dua orang, yaitu Pak Bob Pipit dan juga Pak Marceli Tambayong, bahwa ada reformasi menarik dari tim ini. Jadi tim ini direformasi, bayangin saja Bob Pipit datang dengan tim yang bersaing gitu. Jadi bintang-bintang ini
Jadi kalau di lapangan tuh katanya ya bisa saja nih kalau si Iswadi gengnya sama si John Les Nusa misalnya, si siapa si Didi Sulaiman gengnya sama ini, bisa nggak dioper tuh bola walaupun sudah di gawang-gawang gitu. Jadi kayak gap-gapan gitulah waktu itu. Ya ya ego bintang mungkin saat itu ya. Ini saya ngomong ini dari Pak Bopipi dan juga Pak Omar Seri Tambayong. Jadi waktu itu kipernya ada Roni Pasta, ada Sudarno, ada A.A. Rake. Dan ini udah jadi kayak ini bintang gitu. Ada Iswadi, ada Soeb Rizal, ada Risdianto. Nah, ketika si Bopipi masuk tuh tahun 79 pertengahan musim, dia langsung berdiskusi dengan Pak Urip Widodo waktu itu ketua umum Persija. Dia mengatakan bahwa tim ini harus dirombak nih. Tim ini harus dirombak dan saya minta restu ke pengurus Persija. Akhirnya Bang Pipi dikasih kebebasan. Mungkin ini akan sama dengan apa yang akan dilakukan nanti oleh Bang Pamukas di putaran kedua. Kita tunggu ya. Jadi semoga sesuatu seperti ini bisa terjadi dan ini soal manajerial, bagaimana kecermatan, kecerdikan manajer ya. Kalau pelatih mungkin lebih ke teknis, tapi ini soal manajerial. Dan saya memang lebih cenderung nyorotin manajerial, segala macam. Saya itu orang yang sangat tidak peduli dengan, kalau Mas Afrizal tadi masih peduli ya pola 4 ini, saya orang yang tidak peduli dengan main. Bagi saya main bola, menang. Saya orangnya pragmatis gitu. Mau mainnya jelek, segala macam, menang ya. Tujuannya menang gitu. Sama kayak kita berbuat baik segala macam, tujuannya kan nanti matinya enak kan gitu kan, sama aja dengan sepak bola juga kayak gitu. Bagi saya sepak bola kayak gitulah gitu. Nggak ada mau pakai cuma ada yang saya benci cuma satu, saya benci orang yang menggunakan formasi false nine gitu, nggak punya striker gitu. Itu saya benci banget tim yang seperti itu. Bagi saya tim sepak bola sedikit melebar, tim sepak bola itu seperti grup band. Kalau lu nggak punya vokalis buat apa? Mau main gitar sebagus apapun ya nggak akan gitu loh, nggak akan keren gitu. Jadi bagi saya kayak gitu. Nah, balik lagi ke itu, reformasi 79 itu ternyata reformasi 79 itu menghadirkan Marek Janota, pelatih dari Polandia itu datang menggantikan Suardi Arlan. Tidak hanya itu, Pak Bob juga semi tangan besi. Jadi adik-adik dia langsung dicoretin semua. Bayangin. Roni Pasla, Sudarno, A.A. Rake, Iswadi Idris, Soeb Rizal, dan Risdianto itu dicoret. Itu bintang semua itu dicoret. Karena dia dianggap, ya ini ngomongin masa lalu ya. Dianggap dia itu, mereka itu adalah ya penyakit di tim ini. Gitu. Dan ternyata ada beberapa tambahan yang masuk dan tetap mempertahankan pemain-pemain yang dianggap masih bisa diajak bekerja dalam tanda kutip. Ada Marcelli yang masih muda waktu itu, ada Sofyan Hadi, ada Junedi Abdillah, ada Yohanes Auri, Simson Wapasal, dan juga Rudi Nere. Dan akhirnya, efeknya, Persija, itu kalau Pak Marcelli menyebut, tim ini di putaran kedua bermain seperti Catenaccio-nya Itali dengan sangat efektif, tetapi ada bau-baunya Eropa Timur yang pakai kecepatan dan mengandalkan fisik Eropa Timur, tapi dengan pertahanan grendel gitu. Menurut Pak Marcelli seperti itu. Nah, kesimpulan dari itu adalah bahwa Marek Janota adalah orang yang menurut saya sangat punya peran. Kalau saya disebut melatih, saya tidak akan menyebut satu dua orang ya, tapi saya akan menyebut Marek Janota salah satu pelatih yang penting bagi Persija. Saya menyebutnya di era pramodern sepak bola Indonesia. Karena itu masih era pro, semi pro dan amatir ya. Itu saya menyebutnya seperti itu. Karena setelah Marek Janota itu meninggalkan Persija terus gabung Persib, sempat ke Persegres Gresik, itu dia menghasilkan banyak pemain hebat. Contohnya kalau teman-teman tahu striker Persib di era 90-an awal, Keke Zakaria itu sebenarnya tidak besar bersama Persib senior dulu. Dia besarnya dengan Persegres. Dan tangan dinginnya Marek Janota gitu. Artinya Marek Janota ini membuat dasar di Persija dan memberikan warisan kepada beberapa tim yang lain dan menghasilkan banyak pemain. Nah,
berarti boleh dong kita bangga bahwa Persija memulainya, Mark Yunata memulainya dengan dari Persija. Nah, menurut saya dia salah satu pelatih yang layak untuk dihormati oleh ya Persija terutama. Gitu. Terlepas dia juga pernah di Persib, pernah di mana pun, tapi ya namanya pekerjaan ya bisa di mana aja. Tapi paling tidak basically itu yang menurut saya yang perlu harus diingat dari kenyataan yang ada bahwa Marek Winata membuat Persija menjadi berubah dan akhirnya juara di tahun 79 itu. Dan perlu dicatat ini tahun itu adalah juara terakhirnya Persija. Itu yang paling penting. Karena setelah itu sampai tahun 93 Persikata Persija nggak pernah juara walaupun menghasilkan banyak bintang ya, ada Kamarun Beta, Majuki Nyakmat, banyak sekali ya di era itu ya. Ada banyak lah di era itu. Tapi 79 itu tinta emas Persija terakhir juara Perserikatan. Artinya Marek Yunata layak lah nanti. Nanti kapan-kapan lah saya dengan Mas Afrizal dan teman-teman Jackmania kita bikin sesuatu yang menarik soal itu. Siapa tahu Mas Afrizal dan teman-teman nanti ngomongin Marek Yunata diundang ke Polandia itu. Kebetulan kan ada Lesia Gedang yang lagi ngelatih. Ternyata jauh sebelum Egy sama si siapa namanya Witan di sana sudah ada namanya Marek Yunata yang lebih dekat ke kita, lebih dekat ke Persija lah gitu. Itu menarik sekali. Nah, saya tidak akan bahas 980 dan 90 ya. Saya lompat ke 90 mulai Liga Indonesia. Nah, ini adalah lompatan kedua menurut saya setelah era Galatama, era Liga Indonesia. Penggabungan antara Perserikatan dan juga Galatama. Nah, ini menarik sekali. Ini ada kaitannya dengan Jackmania. Persija tanpa Jackmania, sebelum pra-Jackmania, saya katakan pra-Jackmania ya, itu seolah-olah di Liga Indonesia Persija itu nothing gitu. Liga 1, Liga 2, nothing dalam artian nothing prestasi ya. Liga 1, Liga 2 bahkan bukan kok bersaing di juara, bersaing di degradasi nih biar selamat kayak apa nih. Bahkan saya lagi terlepas dari di era itu soal APBD segala macam ya, kita lupakan itulah, itu kan soal rezeki kan. APBD itu kan bagian rezeki aja sih. Persija waktu itu belum dapat. Tapi saya melihat itu Liga 1, Liga 2 Persija itu memprihatinkan sekali. Timnya tidak bagus. Nah, ada sesuatu yang menjadi titik balik di Persija ketika kedatangan Albert Favi lalu dilanjutkan oleh Ivan Kolev. Nah, saya sebelum lanjut, saya bukan orang yang sangat asing banget atau bagi saya sepak bola itu universal. Mau pelatihnya asing, mau pelatihnya malaikat itu sama gitu loh. Jadi entah Persija, jangan terus membanggakan kan pelatihnya asing nih Persija. Enggak peduli saya mau Persija asing lokal. Sepak bola tetap sepak bola, enggak ada asing, enggak ada lokal. Bagi saya sama aja. Ini kan soal aturan aja. Ketika datang Ivan Kolev, terutama Ivan Kolev, itu Persija seolah-olah menjadi sebuah tim yang kembali ada irisan lagi seperti tahun 79. Ivan Kolev datang dari negara yang Ivan Kolev menyebutnya dia nggak pernah tahu negara Indonesia ya. Dia nggak pernah tahu negara Indonesia, nggak pernah tahu Jakarta, mungkin tahunya Bali kali waktu itu. Terus dia datang ke Jakarta. Tim ini dibawa pertama kali kan kalau nggak salah juara Piala Invitasi Brunei ya, di Brunei 2000 kalau nggak salah, 2008 ya. Lahirnya nama Budi Sudarsono Sipiton itu kalau nggak salah itu. Nah, terlepas dari itu, sama dengan Marek Yunata, Kolev itu membuat pondasi di Persija dengan sangat baik. Nah, ketika 2001 juara, saya tidak mengecilkan arti Pak Sofyan Hadi ya, tapi tim itu dibangun oleh Ivan Kolev. Dibangun oleh Ivan Kolev dengan gaya Amerika Latinnya. Bahkan ketika 2018 Persija lawan PSTNI waktu itu yang dilatih oleh Ivan Kolev, Maman, Bambang Pamungkas,
waktu siapa lagi, Ismet Sofyan itu datang ke bandsnya itu ketemu dengan Kolev, terus beberapa hari kemudian ada guyonan di sebuah grup gitu, iya ketemu bapak, ketemu bapak. Jadi Kolev itu seperti bapak bagi mereka, walaupun kita tahu Kolev itu kerasnya minta ampun gitu. Semua pemain yang saya wawancara ketika dilatih Kolev mesti ngeluh, karena namanya latih fisik itu latih lari jongkok itu bisa keliling lapangan. Arief Suyono dan kawan-kawan itu pernah jam 9 pagi puasa-puasa di fisik di UNJ, nggak peduli itu. Itu dilakukan oleh Kolev. Nah, 2001 terlepas dari Pak, saya yakin secara fundamental tim itu disiapkan oleh Kolev, diteruskan Pak Sofyan Hadi. Tetapi peran Pak Sofyan Hadi menurut saya lebih kepada di balik apa di ruang ganti ya. Jadi obrolan dia sebagai mantan pemain Persija, dia punya pernah juara dengan Persija, pasti aura itu yang membawa itu. Tetapi kalau saya katakan Kolev salah satu orang yang penting di Persija. Nah, sama dengan si Marek Yonata, setelah keluar dari Persija, keluar di era itu ya, maksudnya keluar dari Persija, dia melatih timnas 2002, kita final Piala AFF. 2004 kita mengalahkan Qatar Piala Asia, itu kemenangan pertama Indonesia di Piala Asia 2004 di Cina. Pelatih Philippe Trossier langsung di-cut waktu itu, pelatih nomor salah satu pelatih hebat di dunia waktu itu Philippe Trossier. Artinya Kolev memberikan dasar yang baik karena di era itu banyak pemain Persija yang dipakai oleh timnas, alumni-alumninya si Kolev gitu loh. Jadi menurut saya setelah Marek Yonata, Ivan Kolev adalah pelatih yang menurut saya layak untuk kalau dihormati pastilah layak untuk dibicarakan dalam sejarah pentingnya Persija, terutama di era menjelang sepak bola pro Indonesia dan sepak bola pro Indonesia saat ini. Menurut saya seperti itu. Jadi dua pelatih yang saya tidak peduli mereka orang Polandia dan mereka orang Bulgaria, saya tidak peduli. Toh juga Persija pernah punya Arnold van der Vin yang juga darahnya Belanda gitu. Zaman-zaman dulu, zaman VIJ segala macam, pemainnya juga campuran Belanda gitu. Orang Indonesia juga ada yang rasnya Arab, ada yang rasnya Cina, ada yang rasnya segala macam. Bagi saya sepak bola itu universal. Jadi saya tidak pernah peduli siapapun itu. Yang pasti dua pelatih ini menurut saya yang saya tidak memilih dia, tapi saya hanya bercerita bahwa yang saya pelajari dari beberapa kali literasi dan wawancara, pelatih ini adalah pelatih yang bisa dikatakan punya apa ya, semacam pondasi, membangun pondasi dari ketika Persija sedang terpuruk gitu, tanpa mengecilkan arti pelatih yang lain, termasuk tadi ada kalimat seru dari Mas Afrizal, Sugi Hindarto, Om Hen itu nggak pernah bawa Persija juara, nggak pernah, bahkan namanya nggak abadi di Persija sebagai pelatih ya, pelatih mengenalnya Sinyo Aliandu, Sofyan Hadi, kemarin si Stefano Cugura mungkin, atau yang dulu-dulu Suardi Alan atau Marek Yonata. Tapi Sugi Hendarto menjadi orang yang membuat permainan Persija menjadi menarik, menjadi lebih atraktif. Nah, menurut saya sejarah itu kalau kita pendukung Persija, sejarah itu tidak hanya sekedar juara, tapi sejarah itu adalah proses penciptaan menjadi juara, itu juga akan menjadi penting. Nah, itu tadi soal pelatih. Kalau soal pemain, saya agak berat memilih siapa pemain yang bisa dikatakan terbaik saat Persija, karena saya belajar Persija mungkin baru 2007 ke sini. Saya belajar Persija ya, benar-benar belajar Persija ya, maksudnya belajar mempelajari Persija. Saya baru 2007. 2018 ketika Persija, sorry banget, saya tidak memperhatikan Persija karena bapak saya di awal musim meninggal dunia. Saya satu musim itu nggak punya gairah nonton bola karena bapak saya, inspirasi saya belajar sepak bola, sejarah sepak bola dan segala macam, bapak saya itu nonton Persija cuma waktu main di Liga Piala FC kalau nggak salah di 2018 itu, nggak pernah nonton Persija Liga
Saya karena bapak saya itu meninggal tepat pas hari launching liga. Jadi kayak saya kayak udah nggak punya gairah waktu itu ya. Tapi di era itu di saya justru merhatikan Persija itu di era-era ketika yang perhatiin banget itu ketika di era 2013 zaman Paco Kemonye gitu-gitu sampai mungkin di era-era Persija dan Jackmania sedang dalam cobaan besar lah waktu itu. Ada dualisme di federasi, ada dualisme di kompetisi, bahkan Jackmania juga mau dipecah-pecah gitu, walaupun nggak pecah katanya, berarti Jackmania ini lebih keren lah gitu, nggak bisa pecah gitu. Di era menurut saya era-era yang tidak enak, dan di saat itu kebetulan saya bekerja di salah satu media namanya Spot 1, itu foundernya salah satunya Bambang Pamungkas. Di saat itu Bambang Pamungkas tidak berada di tim. Nah, tapi kan saya dapat info banyak tuh di situ. Nah, itu yang membuat saya memilih pemain-pemain di era itu yang menurut saya pemain-pemain yang struggle, yang saya katakan pemain-pemain terbaik Persija di era itu. Karena di era itu kan isu gaji telat segala macam itu terjadi di era itu, dan Persija di 2013, 2000 saya ingat banget ketika lawan mana ya, 2013 atau 2012 ya, pokoknya lawan Persibaya di GBK itu saling tukar gol. Jadi habis Persija golin, Persibaya yang golin, akhirnya menang Persija. Akhirnya menang Persija waktu itu. Itu menurut saya tim yang di era-era itu ya, tim yang paling struggle. Waktu itu kalau nggak salah pelatihnya Persibaya Danur Windu ya, 2010 apa ya itu ya. Ya itulah, di era itu keren banget ya. Saya justru tidak pernah kayak tidak intens banget ketika Persija dua kali jadi runner up. Termasuk ketika Piala Indonesia waktu Persija jadi runner up kan di era ketika mereka Persipura 2005 dan itu kayak saya enggak ngeh. Tapi justru ketika paling ngeh itu ya ketika mulai 2010 sampai 2014 kali ya itu. Dan pemain-pemain di situ menurut saya semua pemain itu pemain yang keren bagi saya, karena tidak hanya Persija sebenarnya, Jackmania pun juga struggle dengan eksistensi mereka, dengan perjuangan mereka itu menurut saya keren banget sih. Menurut saya itu bukan saya ngomong sok-sokan lu, sok-sokan apa namanya, lagi jatuh lu ikut simpati, bukan, tapi struggle-nya Persija waktu itu. Dan di saat itu juga Persija itu susah main di Jakarta. Bayangin tuh, supporternya harus spare money untuk, ya walaupun di Solo makan murah, di Malang makan murah, tapi kan tetap harus meninggalkan keluarganya di Jakarta. Mungkin ya, bapaknya sakit atau ibunya sakit, dia harus pergi mendukung Persija. Jadi itu yang menurut saya momen-momen yang struggle. Dan Persija di era itu menurut saya pemain-pemainnya yang saya lebih respect dibandingkan lain. Itu sih menurut saya itu. Dan saya nggak bisa sebut satu atau dua nama kalau pemain, karena bagi saya sepak bola itu nggak bisa satu orang, karena sepak bola itu 11 orang. Di lapangan itu 11 orang. Tapi kalau ngomong pelatih, saya menyebutkan bahwa Marek Yonata dan Ivan Kolev adalah dua pelatih yang menurut saya layak untuk dicermati, layak untuk digali lagi lebih dalam. Dan sekali lagi, jangan bosan-bosan mendengarkan cerita sejarah. Ini kayak dongeng sebenarnya. Karena di Indonesia kan kita tahu kan bukti sejarah. Mana buktinya Abidin main di Persija? Nggak ada nih, gini-gini. Kan nggak ada. Susah. Tapi kan itu kan bagian dari sesuatu yang, ya kita tahu lah, nggak cuma Jakarta, nggak cuma Persija. Semua di Indonesia kan pengarsipan tidak bagus. Tapi ketika teman-teman Jackmania sudah sangat peduli dengan sejarah kayak gini, inilah bagian dari penting dari kehidupan. Ya, teman-teman masih menghargai bahwa mereka masih menghargai ibu kita lah. Kita masih menghargai orang tua kita dengan sejarah itu. Itu sih Mas Fayat, Mas Adit, dan juga Mas Afrizal dan teman-teman Jackmania yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin kita lebih interaktif lagi. Siapa tahu dengan interaktif kita muncul ide-ide baru
yang membuat Persija khususnya Jackmania lebih lebih keren lagi ke depan. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya teman-teman, barusan kita sudah mendengarkan paparan dari Mas Estu ini. Kalau boleh jujurnya sangat apa ya, sangat bergizi banget nih, karena banyak sebetulnya cerita-cerita yang mungkin jarang kita tahu, karena Mas Estu ini kan juga apa sebutannya, YouTuber Mas ya. Ada channel YouTube yang Mas Estu ini banyak ngobrol dengan pelaku-pelaku sepak bola legendaris di Indonesia, mungkin pemain tahun 80-an, tahun 90-an, yang mungkin kalau anak-anak zaman sekarang belum pada lahir pas zaman itu. Jadi ya termasuk saya, jadi banyak cerita-cerita yang baru saya dengar tadi gitu. Ya kalau boleh dirangkum tadi ya Mas Estu banyak cerita tentang kalau soal pelatih itu bagaimana seorang pelatih bisa memberikan satu perubahan, memberikan satu revolusi di tim, meninggalkan jejak yang nantinya bisa jadi bekal buat generasi-generasi selanjutnya. Begitu juga dengan pemain ya, setiap masa pasti ada tantangannya tersendiri gitu. Kalau misalkan dulu mungkin zamannya Perserikatan pemainnya belum diakui sebagai pemain profesional, terus kemudian ada penggabungan dengan apa namanya Galatama di Liga Indonesia, terus juga ketika Persija terpuruk itu kan ada tantangan-tantangannya tersendiri. Nah, Mas Estu nih, kalau boleh saya nanya nih. Tadi Mas Estu menyebut dua sosok pelatih yang bisa dibilang memberikan satu perubahan bagi Persija, dan kedua-duanya ini punya kesamaan, yaitu Marek Janota sama Ivan Kolev. Dua-duanya datang dari negara yang jauh dari Indonesia. Bisa dibilang punya pengetahuan tentang Indonesia itu minim, tapi begitu dia masuk ke Persija, ke Indonesia, bisa meninggalkan legacy yang berkelanjutan bagi generasi-generasi selanjutnya. Nah, sekarang tahun ini Persija dilatih oleh orang Eropa juga, yang mungkin juga dia pengetahuannya tentang Indonesia juga minim, baru kali ini di sepak bola Indonesia, yaitu Angelo Alessio. Kalau dilihat dari kebijakan-kebijakan Alessio di awal-awal ini, kayak banyak memberikan menit bagi pemain muda, terus juga secara taktikal dia banyak memberikan satu perubahan lah yang mungkin jarang ada di Indonesia, pelatih-pelatih yang satu musim itu dia bisa ganti taktik segala macam. Apalagi dia datang dari kultur sepak bola yang udah jauh lebih maju. Nah, menurut Mas Estu kira-kira apakah mungkin Alessio ini bisa memberikan legacy yang sama seperti Marek Janota dan Ivan Kolev? Iya, kalau semua orang udah tahu ya, di Wikipedia udah banyak tuh Alessio itu pernah jadi tangan kanan Conte, dimulai dari Bari, Chelsea, Juve, timnas segala macam ya. Tapi yang paling penting dari sekarang adalah bagaimana ilmu Alessio ini bayar 1.000 dapatnya 10.000 gitu. Jadi artinya Persija punya akademi segala macam, itu kan akademi ini kan dibuat bukan untuk bisnis, tapi akademi ini dibuat untuk tim senior kan. Bisnis itu kan bonusnya kan, ketika nanti pemain itu dijual segala itu kan bonusnya, tapi pada dasarnya kan harus sama nih filosofinya si Alessio dan filosofinya tim ini, atau dibalik ya, filosofinya Persija ini harus dipahami oleh Alessio gitu. Jadi bukan Alessio yang mewarnai Persija, tapi Persija jadi diwarnai oleh Alessio. Artinya gini, Alessio ini datang tidak akan mengubah Persija, tapi datang akan memperkuat Persija. Nah, kalau ngomongin apakah dia bagus atau tidak ya, saya tidak melihat sekarang kalau ngomongin statistik belum bagus. Tetapi kalau ada harapan ketika dia berani menghadirkan pemain-pemain muda, itu kan yang paling penting dari tim itu adalah ruang ganti. Ruang ganti pemain itu yang paling penting menurut saya. Nah, itu satu. Kedua adalah sinergitas dia dengan manajemen. Dalam hal ini kan pasti Bang Pamungkas nih. Nah, bagaimana BP yang tahu jeroannya Persija dengan Alessio yang sama sekali nggak tahu Indonesia, bahkan mungkin apalagi Persija ya, bahkan Indonesia dia pasti nggak tahu, tapi bagaimana dia akan bersinergi dengan baik dengan manajemen, bagaimana kedepannya. Nah,
Satu hal yang perlu dicermati dari era Alessio ini adalah kalau kemarin saya soalnya bukan tidak menganggap ya ketika juara Piala Menpora bagi saya bonus aja gitu. Sepak bolanya belum serius-serius amat lah gitu. Toh juga habis pandemi kayak turnamen pertama setelah pandemi saat pandemi jadi kayak coba-coba gitu dululah ya. Jadi kalau bahasanya Jackson Thiago itu semua yang bermain di Piala Menpora waktu itu Persipura nggak main ya. Itu bahasanya hanya mengandalkan semangat gitu. Jadi ya Persija bersemangat bonusnya juara. Persib bersemangat gagal gitu aja sih maksud saya itu. Tapi ketika di Liga 1 2021-2022 ini dengan Alessio datang itu akan sangat jauh berbeda, tantangannya berbeda, bahkan kompetisi di era pandemi. Persija kehilangan banyak pemain. Banyak pengamat, banyak Jackmania juga, banyak netizen mengatakan Persija tidak punya pemain tengah lagi. Evan Dimas pergi, si siapa namanya Marco pergi, segala macam. Tapi saya selalu ingat omongan sahabat saya, ini, dirijennya Jackmania, Mas Dedi Bapuk. Dia selalu bilang, pemain boleh bersilih ganti, berganti, tapi jiwa supporter tetap sama. Sama dengan Persija. Yang ada di Persija sekarang jiwanya harus Persija. Itu aja sih. Mau dia siapapun yang datang harus Persija. Contoh yang terbaru adalah Marco Motta ya. Marco Motta itu pemain yang bisa dikatakan ya dia masih level Eropa gitu. Tapi ketika bermain di Jakarta di Persija, dia menjadi Persija, akhirnya menjadi Persija. Itu yang paling penting dari sebuah tim ini. Dan kalau ngelihat Alessio, saya belum lihat. Tapi dengan adanya ini, fenomena yang paling bagus adalah Alfianto Niku. Menurut saya Alfianto Niku itu sebuah fenomena yang harus dipupuk. Saya pernah ngobrol dengan Bawang Pamungkas di sekitar setelah Lebaran kemarin. Pokoknya Persija latihan awal-awal lah. Saya ke Sawangan gitu ketemu dan ngomong. Ya harus memproteksi pemain-pemain ini. Mungkin dari pengalaman Bapak Pamungkas dia jadi 19 tahun di umur 19 tahun memulai di Persija terus dia jadi manajer, dia punya pengalaman itu. Ini saya enggak ngomongin saya BP hebat segala macam enggak ya. Karena di momen ini kan saat ini manajernya BP. Saya enggak bisa nyebut manajernya Pak Arianto Bajuri dong di era sekarang kan namanya BP gitu. Dan BP ngobrol. Kenapa saya selalu nyebut BP karena di sekarang ada BP dan beberapa kali saya diskusi gitu dengan beliau gitu. Dia mengatakan bahwa pemain ini harus diproteksi. Mulai dari proteksi soal gaji segala macam harus ada regulasi jelas dan itu coba di manage dengan baik. Nah, menurut saya terlepas dari kayak si Dwiki Arya, Ilham Rio siapa itu ya. Saya enggak terlalu hafal nama-namanya. Ini sebenarnya hampir sama dengan tahu nggak teman-teman Jackmania, ingat nggak zaman Adiksi dan kawan-kawan? Ada Delton Stefano, ada Adiksi, ada siapa lagi tuh? Rudy Bogel, Fahriza Agamal, itu kan satu angkatan tuh. Iya. Nah, satu angkatan. Persija itu, U21 itu. Yes. Nah, itu kan satu angkatan tuh. Sama dengan sekarang kan ada Dwiki Arya, Bray Fatari, siapa namanya, walaupun latar belakangnya beda-beda, tapi maksudnya seumuran yang masuk bareng gitu. Nah, sama dengan MU ada Class 92 gitu ya. Ini sama, kayak Liverpool zaman Steve Gerrard, Carragher, segala macam, itu kan satu angkatan. Nah, ini satu angkatan. Nah, konsisten nggak ini satu angkatan? Angkatan ini dijaga bener nggak? Itu yang paling penting. Karena ketika di era Delton Stefano, Adiksi, Bogel, siapa namanya, si Afarisa Agama, itu di saat itu Persija tidak menjaga dengan baik itu. Akhirnya hilang semua kan, tinggal Adiksi doang. Gitu. Tinggal Adiksi doang. Padahal potensinya juga bagus. Tapi, nah maksud saya, ini terkait dengan manajerial sih. Terkait dengan manajerial bagaimana menjaga Alfianto Niku ini, Bray Fatari ini seperti apa, menjaga Taufik Hidayat seperti apa. Ya, laki biasa lah kalau pemain bandel segala macam, itu biasa lah. Kalau laki nggak bandel malah bahaya gitu. Gitu. Tapi maksud saya, manajerial ini yang paling penting. Dan ini peran ini manajer tim, dan tentunya pelatih sekarang Alessio. Gitu. Bagaimana dia menjaga itu. Dan semoga harapannya ya Alessio ini meletakkan
dasar, bukan dasar ya, meletakkan sesuatu yang baik kepada anak-anak muda ini dengan fundamental Persija dong, kan pasti gitu. Jadi itu boleh gaya mainnya kayak siapapun, tapi tetap fundamentalnya Persija dong. Gitu. Persija itu kayak apa sih? Ya pasti ada filosofinya. Itu sih kalau saya sih menilai Alessio, bukan menilai, menaruh harapan kepada Alessio seperti itu yang paling penting. Karena ini hari sama sih fenomena. Makanya kita selalu ngomong sejarah itu kan selalu berulang. Gitu. Jadi ketika era Adiksi dan kawan-kawan dengan era Dwiki Arya sekarang dan kawan-kawan ini, ya itu hampir sama. Gitu. Itu nyaris hampir sama. Nah tapi ketika si pemain, saya nggak nyalain, saya nggak melihat Farisa Agamal, Deton Stefano jelek atau nggak, bukan. Tapi mereka ternyata hilang. Saya nggak tahu mereka punya seperti apa. Nah kalau sekarang, ini nih, bayangin saja siapa namanya Alfrianto itu anak kemarin sore ya, istilahnya 19 tahun anak Solo ya, anak kampung lah, Sukoharjo rumahnya, terus bermain bareng Simic. Secara mental itu pasti kan jatuh nih man. Tapi kan enggak, Taufik misalnya pede gitu. Nah itu berarti kan ada di balik itu yang bagus kan, di balik itu. Nah harapannya itu terjaga sampai mereka benar-benar nanti menjadi pemain yang peak-nya terjaga sampai umur 23-25 gitu, sampai mungkin seperti Ismet, seperti BP yang punya karir panjang, seperti Maman yang punya karir panjang gitu. Dan contoh-contohnya kan banyak di Persija sekarang. Walaupun saya terus terang Persija ini gap-nya agak-agak jauh ya. Pemain yang all crack-nya banyak, yang hijaunya banyak. Yang tengah ini bahaya yang enggak. Makanya kalau saya lihat ya, ini kalau di Liga 1, perbandingan saya adalah Persija itu dengan Persibaya. Kenapa Persibaya lebih, pemain mudanya lebih banyak yang bersinar dibandingkan Persija saat ini? Saya ngomong fair aja ya, karena kalau ngomong peringkat memang kan posisinya seperti itu kan. Kenapa? Karena di Persibaya gap-nya tidak terlalu jauh. Jadi gap-nya itu tidak jauh. Paling tua mereka paling Randy Irwan ya. Randy Irwan segala macam, terus di bawahnya masih ada di bawahnya ada Saifuddin, ada siapa namanya? Itu terus, masih ada Satya Tama. Jadi masih kalau tangga itu tangganya masih normal. Kalau Persija ini tangganya kan agak-agak gap gitu. Nah ini jadi PR sih menurut saya itu. Itu yang. Tapi kalau ngomongin Persija tanpa nggak punya playmaker, ya saya nggak tahu lah, itu urusannya tim. Tapi paling tidak yang jadi adalah gap ini. Karena gap ini kan bukan soal main di lapangan, soal mental. Soal mental itu yang penting. Kan. Sebagus apapun pemain, kalau mentalnya jatuh kan di lapangan nggak bisa ngapa-ngapain. Itu menjaga mental itu. Dan harapan saya sih Alessio menjadi pemecah masalah ini. Gitu sih Mas, kalau saya. Iya, terima kasih banyak tuh buat insight-nya yang menarik dari Mas S tuh soal Alessio tadi. Karena memang ya betul kayak yang bilang Mas S tuh kan, sejarah terus berulang. Dan ini merupakan salah satu momen dalam sejarah Persija yang menurut saya dan menurut mungkin banyak anak-anak The Jack yang lain, itu sayang gitu kalau lewat begitu saja. Punya apa pemain dengan talenta, talenta pemain muda dengan talenta yang bagus dengan sebegitu banyaknya, kan sayang gitu kalau misalkan terlewat begitu saja. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya nih, Mas Estu dari Bang Adit. Jadi di channelnya Mas Estu, itu Mas Estu pernah wawancara beberapa anak dari pemain Persija di era 50-an, 60-an, salah satunya yaitu Wahyu Tanoto, yang merupakan anak dari Tan Liang Ho, salah satu legenda terbesar lah dalam sejarah Persija. Nah, boleh diceritain mungkin Mas, gimana sih pemain di era itu, pandangannya terhadap Persija di masa-masa itu? Iya, kalau ini saya ingat saya di luar saya ngobrol di YouTube, di luar itu Om Wahyu Tanoto bilang, Om Wahyu Tanoto itu nggak pernah di Persija utama. Dia main di tim utama itu di Tunas Inti. Jadi karena dia habis itu sekolah kan. Gitu. Justru yang banyak main di Persija kan kakaknya, si Budi Tanoto gitu sama. Tapi dia adalah pemain Persija. Jadi Persija itu dulu ada Persija apa namanya kalau nggak salah,
Persija Harimau apa-apa ya, yang kerjaannya itu keliling untuk kayak sosialisasi gitu, dan ini menurut saya keren gitu di era itu. Jadi di Om Wahyu itu nggak pernah bukan nggak pernah ya, minim sekali bersaing di Persija, karena di Persija era dia 81 itu pemainnya bintang semua tuh, dia belum bisa nembus itu, dia justru nembus jadi pemain utama di Tunas Inti. Tapi dia itu melihat Persija di saat itu, terlepas Persija itu tujuan orang ke Jakarta ya, semua orang kayak misalnya Soeb Rizal, Johannes Auri itu dapat kerjaan ke Jakarta terus pindah ke Persija. Tapi terlepas dari itu, orang Jakarta sendiri ya kayak Wahyu Tanoto yang memang punya darah banget Persija ya, itu apa ya, pernah bermain di Persija terlepas bukan tim utama, itu something pride gitu loh. Apalagi Opa Tanoto, Tan Leong Ho itu, kata Wahyu Tanoto, itu kalau di tahun 80 kalau masih boleh main, dia akan main buat Persija. Itu Persija banget gitu. Jadi apa ya istilahnya, pride-nya luar biasa tinggi gitu loh. Nah, seperti yang kita bicarakan saat ini, bahwa memahami kefanatikan, memahami kecintaan itu tidak harus fanatik seperti kasarannya gitu, ada orang pakai baju biru di Monas dipukulin gitu, nggak ekstrim itu, tapi bagaimana mereka menyukai filosofi, oh Persija itu seperti ini loh, pernah menjadi bagian di Persija itu seperti ini. Karena saya tuh sebenarnya kadang-kadang punya imajinasi gini, suatu saat nih entah Bang Fayat atau Mas Afrizal atau Mas Adit itu punya anak terus main di Persija gitu, terus dia diwawancara gitu, sorry ya saya nggak pengen anak saya main bola, jadi saya nggak mencontohkan anak saya, jadi saya main bola. Misalnya punya anak kayak cerita Rooney, kenapa Rooney tidak pindah ke Liverpool, pindahnya ke MU, karena bapaknya itu sangat cinta dengan Everton gitu kan. Sama misalnya ketika suatu saat siapa supporter Persija entah siapa yang zaman mudanya 2001 rela bolos sekolah nonton Persija, pernah misalnya terkurung di Stadion Bandung nggak bisa keluar, terkurung, terus anaknya tuh lahir jadi anak yang sehat segala macam, jadi pemain Persija, dan itu membawa DNA-nya kuat gitu loh. Itu yang menurut saya apa yang dirasakan oleh Wahyu Tanoto seperti itu. Walaupun dia bukan pemain Persija utama ya, tidak seperti Didi Sulaiman yang jadi andalan, Rizianto Adilala, tapi Wahyu Tanoto merasa bahwa darahnya itu Persija. Itu yang saya rasakan. Apalagi bapaknya kan legend ya, bapaknya legend si Bandit panggilannya itu legend banget gitu. Jadi spirit itu yang saya ambil dari Wahyu Tanoto ketika dia, dan tahun lalu kalau nggak salah sama Mas Adit apa Pak Jekman yang ngasih penghargaan apa ya itu ya, itu Wahyu itu cerita sama saya kayak mau nangis karena kita nggak bisa berkunjung kan waktu itu, dia proteksi bapaknya banget, saya pengen ketemu bapak tapi nggak bisa. Dia cerita bahwa bapaknya itu kalau ada apapun yang berbau Persija, dikasih penghargaan lah, atau ada supporter, pernah ada kelompok supporter Jackmania atau supporter Persija, nggak tahu, ngasih kaos ke dia gitu, bapaknya itu masih kayak otak, kata Om Wahyu, bapaknya itu masih kayak ini, kayak berjiwa muda, pengen lari aja ke lapangan main bola lagi untuk Persija gitu. Itu Tan Leong Ho, dan dari cerita Om Wahyu itu bahwa berarti inilah namanya fanatis, itu seperti ini, bukan yang buta tapi sesuatu yang dari hati, yang memang yang seperti itu, dan Om Wahyu juga mengatakan seperti itu. Itu sih pas yang saya dapetin dari beberapa kali apa ngobrol dengan Om Wahyu Tanoto. Ya, berarti bisa dibilang kalau misalkan pride dari pemain-pemain itu kalau ketika udah memperkuat Persija, dia akan sangat kuat gitu Mas ya. Bisa jadi seperti itu. Karena kalau saya setelah Wahyu Tanoto, saya wawancara dengan Johannes Auri, ceritain tentang Persija dan Jakarta. Dia sampai nangis. Dia itu nangis. Kebetulan yang nangis nggak saya rekam video, tapi saya rekam berupa podcast. Belum saya keluarin, memang ada rekamannya. Dia itu nangis. Nangis, beneran nangis. Dia not only. Saya
Said kalau tidak ada Persija, ya jodoh hidup mati urusannya Tuhan lah ya. Tapi dia selalu dia bilang, saya kalau tidak ada Persija, saya mungkin menikah menjadi orang yang biasa. Bahkan tahu nggak, Yohanes Auri itu KTP-nya yang tanda tangan ketika dia pindah ke Jakarta, siapa yang tanda tangan? Ali Sadikin, bukan camat ya, bukan camat, bukan lurah, bukan apa yang ya KTP kita kan itu Ali Sadikin yang tanda tangan gitu. Betapa betapa gimana dia nggak, mungkin dia lahir dan besar bersama Persipura, tapi ketika dia pensiun dan mengakhiri karir bersama Persija, itu yang dia cerita dengan bangga. Itu menurut saya, ya itu tadi, entah Marek Yunata dari Polandia atau Ivan Kolev dari Bulgaria, saya nggak peduli. Ya sudah, ketika di Persija ya, dia sudah sangat Persija sekali. Gitu. Itu menurut saya yang sangat dapetin. Gitu. Oke, mantap sekali. Oke, mungkin nih terakhir kali Mas Estu ya, mungkin karena mungkin masih hangat juga, baru semalam itu Persija ketemu Persib yang mungkin di era modern ini sering digadang-gadang sebagai rival gitu, karena ya dua-duanya tim besar, dua-duanya mainnya bertabur bintang, dan ketika bertemu ada gengsi kedaerahan yang dibawa. Nah, kalau dari sudut pandang pemain atau pelatih, gimana sih Mas Estu? Ada nggak sih mereka sentimen-sentimen yang sama gitu, kayak supporter kalau ketemu Persib, kalau ketemu Persebaya, kalau ketemu PSM tuh harus ya dia ada motivasi lebih gitu Mas? Kalau saya sih pasti gini, terlepas dari apapun ya, saya beberapa kali ngobrol sama Andi Firmansyah gitu-gitu ya. Kalau di walaupun Andi Firmansyah sekarang bermain ya biasa aja ya, maksudnya ketika dia tidak dengan Persebayanya, tapi ketika dia waktu dia masih di Persebaya, ataupun si siapa namanya Arif Suyono waktu di Malang gitu, dia ketika sudah di lapangan ya sudah, apalagi ketemunya mungkin kalau Persija, pemain Persija ketemu Persija Kendiri terlepas dari hasilnya, atau PSIS ya, kalau mereka pertandingan seru terus, tapi tidak seperti ketika lawan Persib gitu loh. Auranya tuh berbeda gitu. Auranya berbeda. Bahkan saya pernah nanya, walaupun tidak dijawab dengan serius ya sama BP ya, waktu saya masih di Sport 1, saya nanya, kita kan sesama-sama Jawa ya, jadi ngomongnya pakai bahasa Jawa. Sampean kalau ketemu sama Persib ya apa gitu. Atau ketemu Pak Umuh gimana gitu misalnya gitu. Saya tanya gitu. Saya Pak Umuh selalu bilang, Mas BP kapan ikut saya? Selalu dibalas dengan kalimat BP. Pak Umuh kapan ikut ke Persija? Selalu dijawab kayak gitu. Jadi ini bercandaan ya memang ya Mas ya. Tapi satir banget gitu loh. Maksudnya kayak gitu. Jadi Anda tahu sendirilah bagaimana kalau sudah di lapangan bermain lawan Persija, bermain lawan Persib gitu. Itu pasti kan something happen, wah besar. Yang terakhir saya melihat postingan dari Luciano Gomez Leandro. Luciano Leandro itu bisa disebut, ya mungkin dia bawa Persija juara, tapi kan dia lebih identik dengan PSM ya, karena hotelnya aja namanya Hotel Makassar. Tapi ketika dia ngomongin Persija, dia pasti nggak ada habisnya ngomongin Persija. Dia pride dengan Persija, terlepas dari dia juga besar dengan PSM ya. Itu yang menurut saya sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan angka. Itu yang ya ketika lawan Persib itu kayak gitu. Mungkin Persebaya ketika Persija lawan Persebaya ya keren lah, ya tegang. Tapi dengan Persib kan pasti kan beda. Dan saya kan ngomong kalau orang bilang rivalitas Persija klasik itu bukan Persija Persib, gue bilang oke. Tapi kita ngomongin hari ini. Sepak bola Indonesia kan dimulai dengan era Liga Indonesia kalau ngomongin sepak bola hari ini ya. Tanpa mengecilkan arti sejarah masa lalu, tapi kalau masa lalu klasik, pertandingan klasik itu ya PSMS lawan Persib Bandung, PSIS lawan Persibaya gitu. Tapi itu era perserikatan. Kita sekarang ngomong era Galatama. Era Liga Indonesia, dan ternyata kenyataannya adalah yang terjadi rivalitas adalah Persib Persija, Persibaya Arema. Kan ngomong enggak gitu. Karena kalau kayak kehidupan demokrasi di Indonesia itu berdemokrasi baru berapa tahun sih? Beda dengan Amerika, nggak apple to apple dong dibandingkan dengan Amerika. Liga Indonesia juga nggak apple to apple dong dibandingkan dengan La Liga kayak gitu. Jadi
menurut saya biarkanlah berkembang dengan sendirinya, terutama di era Liga Indonesia. Dan ternyata rivalitas itu ya Persija Persib. Jadi terbukti di Google, di Google trending Google Persija Persib kan, gitu. Persib Persija Persija Persib. Kan itu ngomongin sekarang era, kita ngomongin kan era Liga Indonesia, bukan yang lain. Gitu. Itu aja sih Mas kalau menurut saya. Dan pasti pemain, ya saya bilang kok semalam nggak bagus mainnya, dua-dua timnya biasa-biasa aja, maksudnya nggak lebih bagus Madura lawan Persib seperti dengan sebelumnya kalau saya ngomong. Tetapi ya pragmatis Persija menang. Oh ya, mau apa gitu, gitu sih, gitu sih menurut saya itu. Itu sih Mas. Oke, mungkin kita udah ngobrol banyak nih Mas Estu ya. Terima kasih banyak atas insight-insightnya. Kalau boleh merangkum tadi juga yang dari materinya Bang Afrizal, karena kan ini memang nyambung ya. Mas Estu cerita tentang pemain, pelatih secara personal, secara individual, sementara Bang Afrizal membahas pemain dan pelatih itu secara keseluruhan, secara tim, terutama dalam aspek taktikal. Karena taktikal kan ada peran pelatih juga, ada peran pemain-pemainnya gitu. Kalau boleh disimpulkan sih emang setiap masa dalam sejarah Persija itu punya karakteristiknya tersendiri, punya ciri khasnya tersendiri, dan itu yang menjadi kekayaan dari sejarah Persija itu sendiri. Jadi Persija sebagai klub legendaris di Indonesia, isi sejarahnya nggak monoton, nggak itu-itu aja. Ya ada pasang surut, ada naik turun, dan yang jelas semua yang ada di Persija, bagian-bagian di dalamnya itu memiliki kebanggaan yang kuat terhadap sejarahnya itu, dan itu yang harus kita tanamkan bersama, baik sebagai supporter maupun sebagai, ya kalau selama kita suka Persija berarti kita juga menghargai sejarahnya dan menjadi bangga gitu dengan perjalanan Persija sejauh ini. Oke, mungkin sekian dari saya moderator, kurang lebihnya mungkin mohon maaf. Setelah ini saya kembalikan ke MC. Halo. Maaf ada sedikit gangguan teknis sedikit. Kalau diulangin lagi, terima kasih banyak buat Mas Fayat, Bang Afrizal, Mas Estu, yang kalau dibuka lagi ternyata sejarah Persija itu begitu panjang, begitu banyak. Ternyata ya benar-benar luar biasa lah, ini menjadi pembelajaran buat teman-teman The Jackmania, khususnya saya sendiri, kalau ingin mencintai klub itu bukan hanya sekedar berkorban, tapi juga harus mesti tahu di dalamnya sejarahnya itu bagaimana, agar kita bisa lebih menghargai sejarah itu. Ya, terima kasih buat Mas Estu sekali lagi. Semoga Mas Estu sehat selalu. Bang Afrizal juga terima kasih sudah menjadi narasumber di acara webinar dari Persija dari masa ke masa. Juga Mas Fayat, terima kasih telah menjadi moderator, dan juga Ketua Satu The Jackmania, Bang Adit, terima kasih sudah bergabung. Dan tentunya buat teman-teman The Jackmania, ini bukan webinar yang pertama dan terakhir, bakal ada webinar-webinar berikutnya yang tentunya bakal menambah wawasan kita sebagai supporter yang menyambut ulang tahun Persija dan The Jackmania. Tentunya bakal banyak istilahnya pembelajaran-pembelajaran yang istilahnya bisa kita ambil nantinya dari webinar berikutnya. Sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan semangat. Jangan pada loyo, jangan pada lemes menyambut hari besok, karena Jakarta harus full senyum hari ini dan hari-hari berikutnya. Sekali lagi terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijek. Waalaikumsalam. Dan Jack Mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.